Sekadang Maung Benggala lahir di Kebun Binatang Bandung. Samalah wali kota Bandung Ode Muhammad Daniel jadi orang tua asuh eta anak Maung, terutama merengaran Bonggala. Wali kota Bandung mengharap teloba perubahan di Kebun Binatang Bandung, utamana tatang kalanana. Eta anak Maung anu lahir poe Kemis tanggal 22 Agustus 2018 teh jadi anak asuh Oded Muhammad Daniel anu kiwari ngalungguh salaku wali kota Bandung. Muniang tina musibah lini turta tsunami anu narajang lalawak Palu jeung Donggala, Sulawesi Tengah, Oded merengaran eta anak Maung bikang Donggala. Ya, jadi gini, ini sebagai momentum ya, saya kira mengingat kita nanti di masa akan datang yang mungkin 10 tahun mau segera kemudian depan, nanti apa si Donggala ini sudah besar gitu kan. Nama ini saya sandarkan kepada peristiwa Donggala yang sekarang sedang mendapat musibah ini. Saya mudah-mudahan jadi pengingat kita kira ya, itu saja. Donggala mangrupa salah saiji tina dua anak Maung Benggala anu lahir bulan Agustus anu anyar kaliwat tina indungna nu katelah sila turta jaluna sarukan. Tapi dulurna Donggala paeh dihakan indungna lantaran kaayaan kasehatan anak di erong lemah. Berat awak Donggala harita ukur 730 gram. Ari kiwari ngahontal 3,1 kilo. Harimau Benggala ini alhamdulillah kita udah lahir lagi generasi kedua setelah yang tahun kemarin, yang sekarang lahirnya dua, mati satu, yang tersisa itu satu ekor ini dari induknya yang tetap apa Sila dan bapaknya jantannya Sarukan. Terus kemudian pada saat lahir satu anak dimakan, kita ambil yang satu ini kemudian dirawat di nursery. Itu bagian perawatan anak-anak satwa yang baru lahir. Kulahirna Donggala, kiwari Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo, boga koleksi 5 Maung Benggala. Pihak Bandung Zoo miharap pemerintah kota Bandung leuwih nalingakeun jeung lengan Kebun Binatang Bandung. Ari wali kota Bandung miharap teloba parobahan di Kebun Binatang Bandung, utamana tatangkalan. Pangnak itu eta lelewak mangrupa sarseji ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.